Range Rover Sport 2023 dengan desain minimalis terbaiknya. Land Rover telah membuka tirai dari Range Rover Sport 2023 yang didesain ulang. Ini mengikuti jejak Range Rover yang didesain ulang yang diresmikan pada tahun 2022. Sport mengemas banyak powertrains yang disegarkan, meskipun mereka yang mencari performa tangguh harus menunggu sedikit lebih lama untuk Range Rover Sport SVR 5.0 liter V8. Tetapi line-up saat ini memiliki berbagai pilihan mesin, termasuk varian PHEV baru. Ini juga akan menghadirkan powertrain serba listrik di masa depan, berkat fondasi fleksibel baru. Tetapi bagian yang menonjol dari Range Rover Sport adalah bahasa desainnya. Pendekatan minimalis memberikan pandangan yang menenangkan, jelas kebalikan dari apa yang dapat dilakukannya di dalam dan di luar jalan. Kurung tutup titik. Desain eksteriornya bersih dan tidak ada elemen yang menonjol. Hampir tidak mungkin untuk melihatnya sebagai SUV berotot dengan kemampuan off-road, karena daya tarik desain yang halus. Interiornya juga mengikuti bahasa desain yang serupa dengan minimalis dan tata letak seperti origami. Ini mengingatkan kita pada interior minimalis namun mewah dari Genesis G90 2023. Namun terlepas dari semua kesederhanaannya, Land Rover tidak mengurangi kerumitan dalam hal teknologi dan fitur. Range Rover Sport 2023 terlihat unik dan menonjol dibandingkan BMW X5, Mercedes-Benz GLE, dan Volvo XC90. Desain eksterior Range Rover Sport 2023. Pada awalnya, eksterior yang didesain ulang mungkin tampak tidak jauh berbeda dari Range Rover Sport tahun lalu. Tapi semakin lama Anda melihat, semakin keren desain barunya. Siluetnya tidak banyak berubah, tetapi Sport baru mendapatkan bagian depan yang sedikit lebih pendek dan bagian belakang yang lebih panjang. Sikap juga telah diubah dengan kuartal depan naik sedikit. Fasia depan disorot oleh lampu depan LED yang lebih ramping dan grill yang lebih kecil. Profil samping adalah di mana minimalis Range Rover Sport baru bersinar. Tidak ada tonjolan, hanya bidang yang mengalir mulus yang membuat sisinya terlihat seperti diukir dari satu lembaran logam. Melengkapi tampilannya, adalah velg 21 inci yang keren.
Dan jika itu kecil untuk Anda, maka Land Rover memiliki roda raksasa 23 inci sebagai pilihan juga. Trim dinamis mendapat isyarat eksterior unik yang mencakup aksen eksterior berwarna grafit dan tembaga. Fasia belakang mendapat lampu belakang baru yang lebih ramping dan lebih lebar yang berada di atas trim hitam. Atapnya mendapat dua sirip antena radikal yang kembar bersama dengan port knalpot ganda di kedua sisi bagian bawah bumper yang berwarna gelap. Semua isyarat desain minimal ini digabungkan untuk membuat permukaan yang sangat licin yang membantu Range Rover Sport 2023 memiliki koefisien drag yang rendah sebesar 0,29. Sebagai referensi, Tesla Model S yang dianggap sebagai salah satu mobil produksi paling aerodinamis memiliki koefisien drag 0,24. Interior Range Rover Sport 2023 bersih, minimalis, dan canggih. Tema minimalis juga diusung hingga interior kabin RR Sport 2023. Dashboard memiliki tata letak yang sangat menenangkan dan terlihat seperti lembaran kertas yang ditumpuk di atas satu sama lain. Desain minimal memberikan ketenangan dan pencahayaan ambien biru menambah ketenangan. Ruang kabin telah bertambah, berkat platform baru yang menambah kenyamanan tempat duduk. Kecanggihan dalam hal teknologi sangat tersembunyi, di balik segala kesederhanaan dan keanggunannya. Dashboard dihiasi dengan banyak pajangan. Cluster instrumen adalah unit 13,7 inci yang disebut Interactive Driver Display 4. Unit infotainment melengkung 13,1 inci miring yang keren mendapatkan semua barang konektivitas termasuk perintah suara Amazon Alexa. Land Rover menawarkan pembaruan OTA untuk menjaga semua kecanggihan Range Rover Sport. Sistem audio standar gagah, tetapi juga mendapat sistem audio Meridian 29 speaker opsional. Kemampuannya Range Rover Sport 2023. Range Rover Sport 2023 mungkin terlihat bersih dan minimalis, tetapi jangan biarkan hal itu membodohi Anda dengan berpikir bahwa itu hanya dibuat untuk barang-barang beradab. Sesuai dengan DNA-nya, Sport dapat membawa Anda ke berbagai tempat. Di jalan, segalanya menjadi lebih tajam dengan kemudi gandar belakang opsional yang ditingkatkan.
Ini dapat mengarahkan roda belakang hingga 7,3 derajat untuk meningkatkan kemampuan menikung. Sistem pendukung utama kemampuan off-road SUV ini adalah dinamik air suspensi yang hadir sebagai standar. Pada trim spesifikasi teratas, Sport dapat dilengkapi dengan dinamik air suspension Pro yang menambahkan kontrol guling. Sempurna dengan versi All Electric 2024. Range Rover Sport 2023 ditawarkan dalam 3 pilihan mesin dan 4 bentuk keluaran. Basisnya adalah mesin hibrid ringan 3,0 liter inline 6, yang menghasilkan 355 tenaga kuda dan 369 pon. Mesin yang sama ini ditweak untuk menghasilkan 395 tenaga kuda dan ditrim dinamik. Kemudian muncul varian plug-in dari motor 6 silinder ini dengan tenaga 434 tenaga kuda dan 619 pon. Mesin paling bertenaga saat ini adalah mesin V8 4.4 liter twin turbo yang bersumber dari BMW dengan 523 tenaga kuda dan 553 pon. Land Rover juga telah mengkonfirmasi iterasi semua listrik dalam pembuatan, dijadwalkan untuk 2024. Dan powertrain senyap akan sesuai dengan desain bersih dengan sempurna. Harga dan ketersediaan Range Rover Sport 2023. Range Rover Sport 2023 saat ini sedang dijual dan dimulai dengan MSRP $83.000 untuk trim dasar P360SE, dan mencapai $121.500 untuk P530 First Edition dengan spesifikasi teratas. Harga telah meningkat tajam dengan trim dasar menjadi lebih mahal hampir $12.000. Ini bukan SUV termurah di segmennya, tapi pasti yang paling bersih. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.